Siapa tuh yang udah bikin lo lupa dari Jeng? Lo Mika, lo orangnya. Boleh, secepatnya saya segera menikah dengan Isyana. Kalian yang celakain saya malam itu ya? Tangan saya patah dan saya harus masuk rumah sakit. Aku cuma pengen bebas lah. Dan lo gak akan pernah ngeliat aku nangis lagi. Hei, Kak. Nanti kalau bisa di sini.